Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Jigumi Channel, The House Yo. Aduh, sudah ya temennya. Saya sudah tidak tahan lagi, saya tidak bisa temennya. Saya tidak sanggup guys. Melawan sarjana ngendok. Mati sama sarjana ngendok mulu ya. Gimana ya, gue harus melatih mata gue supaya bisa ini ya, mendeteksi keberadaan ngendok gaming. Masalahnya adalah oh, di bawah ada musuh. Tabrak aja apa ya? Pengen banget gua tabrak sejujurnya. Tabrak aja lah, males banget tuh. Berapa orang itu? Dua. Pecahkan aja palanya, yuk. Ayo ajar lah. Apa pula musuhnya? Dikira keras kali dia. Kerasan temanku. Ada step, 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 step di mana-mana. Pes, pes, nggak ada pes. Oh. Kalau boleh lah. Ini ada pes. Gua kasih nih kemampuan gua dalam TPP ini. Terkena. Top global TPP. Mau juga ikutan jadi top global TPP nih. Mengasyikkan bos, jadi top global TPP ternyata. Ada musuh di sana. Oke lah. Biarin dulu musuhnya. Kasih paham nih top global TPP. Saya belajar menjadi sarjana S3 TPP guys ya. S3 TPP lihat nih. Nih, lihat nih sarjana S3 TPP nih. Bye. Si nyamuk tuh. Halo. Easy. Keong biasa aja. Mau nyamuk. Skin nyamuk dia pakainya. Gua pakai barrel, guys. Gua punya ini nih. Punya like laser maksudnya. Malah kan tadi ada itu deh kompe ini deh. Cari kereta pin pin rasakan itu. Nikmatnya dunia ini. Oh, ada mobil di sana. Oke, nomor 3 kenapa mati ya? Oh, ada musuh di sana rupanya. Mark the location. Oh, iya ada musuh itu. Oh iya ada musuh itu.
ngeselinnya di sini ada orang juga, guys. Musuh di depan. Kalah temen gue. Capek deh. Seru juga orang. Ya ditawar lagi yuk. Easy. Untung gua marah ke situ ngeliatnya. Kalau enggak panik gua ke perut mati gua. Enggak ya? Kayaknya enggak ada sih. Oh, ada orang depan gue liat. Tadi enggak perlu tuh. Kenapa gak nembak ya? Musuhnya ya? Lagi ngelot lagi mana tuh? Gak tau apa yang terjadi dengan dia. Begalnya di tengah jalan ceh. GG juga tuh orang. Begalnya di tengah jalan. Ini kayak di film-film aja ya. Tapi itu berbahaya tuh kalau gak kelihatan tuh. Dari jauh kayak kelihatan ada semut gitu kan. Teman gue gak ngeliat lagi. Semut di tengah jalan. Tadi kalau hoki bisa dilindas. Kalau gak hoki kita di spray dan sakit banget guys. Dia ngeprun soalnya. Kena semua itu tembakannya. Watch out. Gue masih rame nih. Sekel banyak nih. Oh, jadi musuh. Enemies ahead. Musuh di depan. Musuh di depan. Hmm.
ketemu di atasnya harusnya. Wah, hoki banget gue. Hoki parah gue, Pak. Pas pula kenapa lagi? Bermati gue. Ngeri banget sarjana campernya. Sarjana prone. Kalah deh, kalah sarjana nih. Sarjana nge-prone ngeri, boy. Ngeri. Ada yang lihat gua ya. Agak sedikit sulit posisi kita. Gua untung tadi gak ngeras ke rumah jamur. Tadinya gua mau ke rumah jamur. Ternyata ada orangnya, Pak. Ada juga. Yang bagian bawah agak rusuh sih. Sini aman gak ya? Nah, ngeras orang itu. Oh, bisa. Tunggu. Jelas gak sih itu? Takutnya gua ras satu squad. Kenapa tembakannya berhenti? Oh, perang. Nyawar aja kita. Open banget pasti kita. Itu orang kah? Oh, enggak. Ada yang rata salah satu kayaknya. Yang ngeras yang mana, boy? Oh, di bawah orangnya tuh. Yang diras yang di bawah malah. Konyol. Padahal yang atas berdua doang loh. Yang bawah diras itu. Bahaya tuh. Ada MK deh, guys. Gua mau enggak mau ngambil risiko dibantai MK ya.
Dia ngeliat gak sih? Sama-sama jalan gak sih kita? Gua nunggu dia lengah guys ya. Gua ngeliat yang kiri tuh. Kiri tuh gak prone apa orang. Oh itu medkit ya. Oh orang. Ada orang di situ. Satu orang. Gua gak tahu berapa orang. Gua pusing dulu. Bye, have a great time. Ah, tahu. Squad. Itu dia, pressure. Ketak. Gara-gara mau revive temen. Nyari angle yang pas ya. Ngapain dia nongkrong sini ya? Halanya kena semua deh. Nah, sekarang enggak suka pakai kali 6, guys. Kilinya kita ambil. MK boleh sih sebenarnya, cuman gua udah pakai wah AWM, bukan car. Tadi pakai MK mana ya? Gua ganti barrier gua sama MK-nya. Pake MK kayaknya yang kenop di bawah deh. Nah satu lagi. Oh ini. Iya ini pake MK. Tak kenapa pakai ini ya, pakai suppressor itu lebih afdol gitu loh. Kalau main solo squad, kalau main rame, kalau pakai yang lain lawan mulu pasti gua. Ganti lu, bannya nggak pecah kan? Habis karet, bensin. Capek orang itu perang mati sama gua. Aduh. Masih ada harapan nih, chicken. Kasih galem 3MK, waduh. Wah, ngeri bos. Ini kalau meleduk ini. Dari cukup. Enggak banget tuh. Darahnya setitik banget tuh. 30 kayaknya. Meleduk. The power of super. Ngeri amat. Kabur guys, bawa mobil orang guys. Ada orang di sini nih. Kakak bro. Itu enggak ada mobil spawn di tengah-tengah ladang gitu. A few moments later. Easy. Missy spawn. Ngeri. Beneran ada suara mobil. Enggak kan ada kan? Karena kita teragu kan. Pasti ada. Gua lagi bagus nih pakai tamu grip kita. Angin-anginan kadang. Lagi bagus pakai grip aja guys. Jangan terlalu fokus sama satu grip ya. Misalnya kalau kalian lagi main M-nya tiba-tiba bagus pakai grip half misalnya. Pakai aja udah. Lagi angin-anginan itu. Kalian bisa ngontrol. Berarti suppressor sama tamu grip ini gua lagi bisa ngontrol ininya, recoil-nya. Makanya gua aim-nya lumayan. Kalau gue ganti angle mungkin lebih jelek. Ambil atas kurang aman sih. Kalau ngeprun kelihatan dari jauh. Oh shit. That was easy. Ini men. Ntar. Ngelu. Keluar dulu kita. Pikiran jalan dulu kita. Ngeri. Gak ada face gue guys. Aduh, malas banget. Kenapa gue harus bertemu orang dengan seperti itu? gak ada face. Mati gue. Gue paling malas ketemu sejarah dekat karena face gue hancur semua. Padahal face 3 loh. Ini kalau gak face 3 kita mati gitu teman. Udah suram ini. Ini ceritanya. Wah itu musuhnya tuh. Ngeprun deh. Gue gak ada posisinya sih, cuman gue mau ambil. Oke, sisa. Oke, sisa 3.
Oke, berarti musuhnya di situ satu. Oh, gue bisa ambil, supply. Nice, nice. Dapat vest juga kita. Nggak expect sih gue. Oke, nice, nice. Oke, sisa dua. Depan gue satu. Yang jauh. Jauh di sana tadi. Oh. Kirain orang. Dia. AWM dia. AWM. Jangan macam-macam sama AWM. Kita main dekat aja kalau gitu. Dia AWM, kalau dia nggak AWM, gue masih berani. Kalau AWM nggak, kita ambil dekat aja. Gak bakal nyangka gue disini kan. Ini dulu yang pohonan belakang batu ya. What the hell? Gue gak ngeliat dia. Di batu. Harusnya dia gak nyangka sih gue di sini. Si lontong di batu. Oke. Akhirnya kemarin gak chicken, hari ini chicken. Lumayan lah ya, dapat 22. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah. Plank in the house, yo.